Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang lagi di CA18 channel. Seperti di video sebelumnya, saya membahas tentang model kit militer atau miniatur militer. Di video kali ini saya akan membahas tentang Tank King Tiger skala 1:35. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Ini dia guys, kardusnya King Tiger skala 1:35. Nah, di sini bisa kita lihat. Dan ini produk dari Meng. Di atas ini ada dua kru tambahannya ya guys. Yang satu lagi pegang teropong, sama di telinganya juga ada headphone-nya. Lalu yang satunya lagi nunjuk ke arah kanan. Ini terlihat seperti mereka lagi komunikasi ya. Yang satu lagi nunjuk ke arah sana, mungkin di sana ada target atau apa. Ini cukup keren sekali guys. Untuk larasnya sendiri cukup panjang ya guys. Dan ini bisa dinaik turunkan. Nah ini. Juga bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian rantai dan ban sendiri ini tidak dibikin kotor seperti yang tank saya sebelumnya guys ya. Jadi biar terlihat seperti baru keluar dari garasi. Ini di bagian kirinya ada sekop dan ada palunya ya. Lalu ada tali seling dan juga ini kayu untuk penyambung. Di bagian atasnya ini ada rantai cadangannya, di depan dua dan di belakangnya ada dua juga. Lanjut di bagian belakang ini bisa kita buka guys. Ini coba saya buka. Nah ini kelihatan. Lalu di bagian paling belakang ini ada knalpot. Di sebelah kanannya ada kotak. Ini entah ini kotak apa ya. Dan di sebelah kiri knalpot ini kalau nggak salah alat buat nyambung rantainya. Dan di bawah sendiri ini mungkin dongkrak guys. Oke, kita tutup lagi bagian belakangnya. Lanjut ke bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini tidak jauh beda dengan tadi di bagian kiri guys ya. Mulai dari ban rantai sampai di sini juga ada rantai cadangan, tali seling juga ada guys di sini tali selingnya. Tapi ada tambahan di bagian depan ini ada kapaknya. Lanjut kita ke bagian depan. Ini larasnya bisa dikasih naik turun. Dan juga bisa diputar 360 derajat.
Dan di bagian paling depan ini juga ada senjata tambahannya guys. Ini bisa jadi senjata mesin ringan ya. Ya mungkin sekian dulu review dari saya guys ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.